Putra Capres nomor urut 3 Muhammad Zinedin Alam Ganjar sambangi petani kopi dan peternak kambing di Terawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Alam memperoleh banyak pengetahuan baru dan kagum terhadap kondisi pertanian dan peternakan yang sudah berjalan dengan baik. Usai dari Mojokerto, Alam Ganjar juga menghadiri kegiatan talk show Gen Z dan kepemimpinan yang dihadiri oleh ribuan mahasiswa di Universitas Darul Ulum Jombang. Ada sejumlah pembahasan terkait politik dan Alam pun mengapresiasi hal tersebut. Ditanya soal kriteria kepemimpinan, Alam menjelaskan bahwa Indonesia saat ini butuh pemimpin yang inspiratif dan mendengarkan aspirasi rakyat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.